Muhammad Rafiq Nizamuddin hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Melaka berkuat kuasa serta merta. Dalam kenyataan dikeluarkan bekas Exco Melaka itu, dia juga melepaskan jawatannya sebagai pengerusi Bersatu Negeri Terbabit. Katanya surat rasmi peletakan jawatan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Bersatu Merangkap Pengerusi PN, Muhyiddin Yassin, esok. Saya ingin memohon jutaan kemaafan atas segala kekhilafan sepanjang saya menjalankan tugas sebagai pengerusi PN Melaka dan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Melaka, katanya.